aku lagi ada di amphitheater. Nah, ini juga ada di kampus Dharma Wangsa, guys. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak semua, kira-kira tahu nggak kalau kampus B itu sekarang namanya kampus Dharma Wangsa? Kalau aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu, guys. Oke. Tahu sih. Oh, belum tahu. Iya. Saya tahu dari tulisan itu, iya, Mbak Farisa. Di depan ada soalnya ya. Iya. Kakak-kakaknya yang lain tahu? Baru tahu. Baru tahu kalau namanya udah ketambahan sama Dharma Wangsa. Oke, baru tahu kalau Masnya? Kalau saya udah tahu, Mbak. Oh, udah tahu. Kalau Mas? Kalau saya sih baru tahu juga. Oh, baru tahu juga. Teman-teman di sini kalau jalan Dharma Wangsa tahu nggak? Pasti tahu dong. Tahu ya. Kan ini teman-teman kampus di semua kan ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Tahu. Gang saya ya. Iya, tahu ya. Depan situ kan, Mbak. Iya, mungkin ada yang kos di. Iya. Ya, ini sama Dharma Wangsa. Oh, Dharma Wangsa gengs gitu ya. Iya. Oh, udah tahu sih. Soalnya sering cari makan di situ ya. Kalau jalannya udah tahu. Jalannya udah tahu karena sering lewat situ juga. Sering ya? Banget. Sering jajan-jajan mas ini. Banget. Karena kan banyak tempat kopi-kopian juga ya. Okay. Buat tugas-tugas. Anak kopi gitu. Ternyata ya guys. Nah kalau sejarahnya Dharma Wangsa tahu nggak? Sejarahnya sih nggak tahu. Saya nggak tahu kalau misalnya sejarah-sejarahnya kenapa kok bisa dinamain Dharma Wangsa. Sejarahnya nggak tahu. Belum tahu ya. Oke, kalau dari aku sendiri juga kurang tahu ya. Sepahamanku sih, Dharma Wangsa itu sendiri tuh nama dari orang-orang kerajaan zaman dulu lah kayak gitu. Tapi kalau untuk sejarah lengkapnya itu masih belum tahu. Oke, jadi cuma tahu sekilas aja ya, detailnya masih belum tahu pasti gitu. Benar. Untuk Dharma Wangsanya sendiri belum tahu kan? Belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau kalian pengen tahu teman-teman semua, simak penjelasan berikut ini ya, ada di video. Di balik nama Dharma Wangsa, ada kisah berliku mengenai perjalanan hidup Prabu Airlangga. Kalau Prabu Airlangga, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu dong. Prabu Airlangga adalah nama raja yang menjadi inspirasi nama kampus Universitas Airlangga. Dharma Wangsa ini ada korelasinya dengan Prabu Airlangga. Dikisahkan, Prabu Airlangga memiliki seorang paman yang bergelar Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramo Tunggadewa. Sang paman menikahkan putrinya dengan Prabu Airlangga dengan alasan mempererat tali kekeluargaan. Tragisnya nih, di tengah pesta pernikahan, serangan besar tanpa diduga datang dari pasukan Murawari dan sang paman pun tewas. Kendati namanya tak setenar Airlangga, keberadaan Dharma Wangsa memiliki peran besar dalam kehidupan sang Prabu. Tak hanya sebagai seorang paman dan mertua, kecakapan Raja Dharma Wangsa dalam memimpin kerajaan turut berimbas bagi perjalanan Prabu Airlangga.